penguatkuasaan. Itu antara fokus yang kita telah gariskan dalam tahun 2024, termasuklah juga di pintu-pintu masuk sempadan kita. Itu antara yang perlu kita lakukan, dan lawatan ini juga terkait dengan dua perkara. Pertama adalah hala tuju penubuhan Single Border Agency yang sekarang ini tengah digerakkan oleh KDN, dan juga agenda penyasaran semula subsidi. Maka kita telah memutuskan bagi persediaan untuk menghadapi dua perkara ini, kita perlu turun dan mendapatkan laporan penuh dan melihat sendiri proses yang sedang berlaku di peringkat pengawasan melibatkan tiga akta utama tersebut. Jadi hala tuju jangka panjang dalam kita meningkatkan penguatkuasaan di pintu masuk sempadan ini akan bergantung kepada hala tuju dua perkara tersebut tadi. Kalau contohnya sama ada perlu atau tidak ditempatkan penguatkuasa KPDN secara tetap di pintu sempadan akan tertakluk kepada keputusan pelaksanaan SBA tersebut, Single Border Agency. Sama ada kita perlu untuk menempatkan secara tetap ataupun memadai kita memperkukuhkan kerjasama di antara KPDN dengan agensi-agensi sedia ada.